Hari ni aku nak share kat korang cara untuk tambah view dengan TubeBuddy. Let's go to intro. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali bersama Alif di channel Alif Official. Mana yang dah subscribe channel aku, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang baru datang dan lihat channel aku, aku nak korang subscribe aku channel dan jangan lupa tekan lonceng untuk video aku yang akan datang. Okay guys, korang mesti nak sangat mengejar subscribe dan view. Tapi kita kena usaha lebih sikit. Selain membuat konten yang menarik dan unik, ada beberapa cara yang korang untuk perkembangkan lagi YouTube channel korang dengan menggunakan strategi SEO. Strategi ini contohnya korang mencari keyword dan tag untuk bersaing dengan channel-channel orang lain. Jadi kat sini aku share tool yang korang patut guna adalah TubeBuddy. TubeBuddy ni berkembang dengan cukup baik dan dah terbukti berkesan pada pengguna dan penginstall aplikasi ini. Hari ini aku nak tunjukkan cara kita optimalkan SEO yang ada dalam TubeBuddy di smartphone kita. Untuk PC dan laptop, aku akan buat video yang akan datang, okey? Aku tak nak membebel banyak-banyak. Jom kita ke aplikasi TubeBuddy. Let's go guys! Hello guys, sekarang kita berada di aplikasi TubeBuddy. Mana korang yang belum download, korang boleh download di Play Store untuk Android dan App Store untuk iPhone. Okey, sekarang kita berada di halaman TubeBuddy. Sekarang di halaman TubeBuddy ni boleh menunjukkan kita punya subscribe berapa, kita punya video-video. Okey, video-video korang ke dia boleh tunjukkan berapa view, berapa komen, berapa like dan berapa dislike. Okey, di sini korang boleh tengok video-video korang. Okey, sekarang kita akan masuk salah satu video korang. Okey, kita akan masuk salah satu video. Okey, sekarang sini ada terdapat SEO. Kalau korang nak tambahkan view korang, korang kena penuhkan SEO ni, pastikan ia berwarna hijau. Terdapat beberapa SEO yang korang patut ikut. Okey, pastikan dia semua berwarna hijau, jangan berwarna kuning atau kosong langsung. Okey. Ni contohnya ni lah, aku punya SEO ni kurang kan, ada warna kuning dan ada aku tak letak langsung. Dan berapa je ada SEO aku warna hijau. Okay, ini adalah kepentingan SEO. Yang kedua adalah tag. Okay, ini adalah tag. Tag korang mestilah panjang dan terdapat beberapa tag saja. Okay, sekarang kat sini korang boleh tengok rank tag. Okay, kat sini kau boleh tengok rank video korang. Contohnya yang pertama kau tengok 4 channel wajib, 4 channel wajib diterjah. Itu adalah rank nombor 1 untuk aku punya video. Wajib terjah 4 channel itu rank nombor 1 dan ni ada satu-satu lagi nombor 4 wajib subscribe 4 channel ni. Tu aku rank aku nombor 4. Ni adalah promotion. Contohnya kalau korang nak promotionkan korang punya video channel atau channel korang, korang boleh copy ya semua video URL korang, video title, video tag, video description, video thumbnail korang. Okey, ini adalah video analisis korang. Contohnya korang boleh tengok situ ada 172 total view, comprehend dia 1.1%. Korang boleh tengok engagement dia dan tengok SEO kat bawah ni. Okey, kita back. Kemudian kita tengok bahagian kedua pula, komen ni. Sekarang kita bagi bahagian komen. Sekarang kau boleh tengok orang komen-komen di bahagian video korang. Okey, ini komen-komen yang ada. Okey, ini komen-komen. Okay, sekarang kita tengok bahagian piala. Ini adalah milestone. Siap-siap ni korang dia akan hantar lah. Korang dah sampai tahap mana korang sampai tahap mana. Contohnya 1400 subscribe, lagi 40, 20,000 daripada 1000, lagi 20,000 view dari 20,000 views, lagi 1000 lebih dan 70, lagi 6 video untuk dapatkan 70 video upload. Okay, ni adalah news. Dan ni adalah tag explore. Okay, kat sini korang boleh cari tag korang. Okay, korang boleh check tag list korang, topic planner, can respond. Okay, sekarang contohnya tag explore. Okay, korang boleh masuk sini, korang boleh type 4 channel wajib di subscribe. Korang boleh search. Okay,
Okey, dekat sini dia akan menunjukkan korang punya search volume competition dan overall. Okey, ini adalah sangat-sangat bagus lah. High dia berapa, average dia berapa, 58, dan good dia 61. Okey, sekarang kita kena perhati pada dia punya good dan average dia. Okey, pastikan average dia lebih daripada 50, good dia lebih daripada 50, dan height dia 89. Pastikan dia punya height tu adalah yang terbaik. Okay, ni bal. Okay, itu je lah. Itu adalah untuk korang gunakan untuk mencari tag korang. Ni ada topik planning. Topik planning ni korang boleh bagi apa ni, tajuk-tajuk yang korang nak masukkan. Itu saja guys tentang aplikasi TubeBuddy menggunakan smartphone. Okay, korang boleh lah nak tambahkan korang punya view menggunakan TubeBuddy. Okay guys, itu je guys. Okay guys, itulah aplikasi TubeBuddy yang patut korang guna untuk mengembangkan lagi channel korang. Kalau video aku ni bermanfaat, korang bolehlah share. Okay, share. Kalau korang ada pendapat atau pandangan, boleh komen di bawah eh. Okay guys, sampai di sini saja video aku kali ini. Jangan lupa like, view, share dan jangan lupa subscribe guys. Okay, jangan lupa tekan lonceng untuk notifikasi video aku yang akan datang. Okay guys, let's go guys.